kenapa, Mek? Keras gue ngechat di masa. Serius? Iya, serius. Dia bilang apa? Dia bilang, hai. Hai-nya apa? Hai-nya iya satu doang atau hai-nya dua? Atau hai bahasa Inggris? Hai ye? Hai aja sih. Nggak ada emotikonnya? Ada, tapi pakai tangan. Ya udah, balas. Gue balas apa nih, Dimas? Aduh, gue keringat dingin nih. Bilang aja hai juga. Hai-nya apa? Hai-nya pakai dua i atau pakai satu? Dua kali ya, biar nggak kayak cek-cek amat gitu. Oke. Pakai emotikon nggak sih? Iya, pakai aja. Tapi kalau aku pakai, aku kayak gatel. Ya udah, nggak usah. Oke. Aku balas sekarang nih. Atau nanti aja, biar kelihatan cuek gitu. Jangan, balas 5 menit kemudian aja. 1 jam aja nggak sih, biar agak misterius? Oh iya, bener-bener bisa. Oke, 5 jam aja nggak sih, biar dia penasaran? Serah lu, Bemek. Besok aja kali ya, Dimas? Iya, terserah lu, Bemek. Oke, minggu depan aja deh. Oh! Damai sekali, sekarang lu udah pakai aja baru balas. Emosi gue lama-lama. Sementara itu, salah kirim. Untung belum kebaca. Apus. Ubi tanam. Perlu tadi baca. Waduh, malah nangis nih anak. Gimana cara diaminnya ya? Oh, kan ada minuman kafe seharga parkir di mall. Mari kita cari. Jadi aku dikasih tahu teman aku, ada minuman ala kafe cuma seharga ongkos parkir di mall. Penasaran banget, harus dapat sih ini. Dan akhirnya aku dapat. Ternyata susu UHT Chimori rasa terbaru, salted caramel. Penasaran beneran. Jadi aku langsung beli aja. Mari kita coba. Mewah kayak minuman ala kafe nggak ya? Dan omega rasanya persis banget kayak minuman di kafe kekinian. Ada rasa asin gurinya dan rasa karamelnya juga balance. Enak dan creamy banget. Worth it banget guys, daripada mahal-mahal ke kafe. Buruan beli di Alfamart. Ya, habis. Adikku. Aduh, capek banget deh dari olahraga, mana panas lagi. Aduh, silau. Hah, itu apa? Siapa sih itu? Itu kan si Dewi. Kok mukanya cerah dan percaya? Apakah itu arwahnya Dewi? Hus, Dimas. Pasti orang-orang pada liatin aku. Iri, bilang bos. Hei Dewi, ngapa lu jadi bersinar kayak matahari Teletubbies? Bercahaya banget. Padahal kan kita baru selesai aja olahraga. Harusnya dekil sih muka lo. Kok lu bisa bercahaya sih? Rahasia dong. Dia pasti pakai susuk deh. Dimas, astagfirullahaladzim. Tapi kayaknya bener sih Wati, Dewi tuh kayaknya pakai susuk deh. Lihat aja tuh mukanya. Aduh, kalian istighfar deh. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kita harus selidiki. Iya, bener banget. Kalian lagi liatin kita ya? Ini najis banget. Dia pasti liatin kita. Hei Dewi, lo pakai apa? Kok cerah banget sih muka lo? Cuma pakai air wudu kok. Air wudu. Lo pikir gue gak sholat apa? Sorry, Mel. Aku pakai Scarlet Brightening Facial Wash. Ini cocok banget buat aku, karena sesuai dengan kebutuhan kulit aku. Dulu aku pernah salah menggunakan face wash yang gak sesuai dengan kebutuhan kulitku. Untung ada Scarlet, karena face wash ini mengandung glutathione, aloe vera, resveratrol, dan vitamin E yang membantu menjaga kelembapan kulit, elastisitas kulit wajah, dan membantu menyejukkan kulit yang mengiritasi. Mana sini? Mantap, Mek. Tanam-tanam ubi, tak perlu ditanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama mana? Apa? Enggak, nanya doang. Hai kamu. Waduh, kok ini bocah datang lagi sih? Ma, kok mama bawa makhluk ini ke sini sih? Dia tuh sebab kamu pakai bilang makhluk-makhluk lagi. Ya. Jaga ini adik-adik kamu. Mama mau pergi malah di gang sebelah ya. Kenapa ma? Ada yang mati di gang sebelah? Enggak ada. Mayatnya masih hidup. Bicara kayak ngomong saja. Ya orang kalau pergi melati pasti ada meninggoy. Gimana sih kamu? Kamu jagain tuh adik kamu. Mama pergi bentar ya. Jagain. Tapi ma. Aduh, malas banget dia jagain mereka. Ih, kok jadi gue sih yang jagain mereka? Hei bocah bawa matahari, lu di sini aja ya. Lu jangan kemana-mana. Iya. Bagus. Kakak lagi ngapain? Lagi bernapas. Beberapa jam kemudian. Aduh, kok mama belum datang ya? Pasti dia bawa nasi kotak deh. Pede banget sih kamu. Gak sopan banget sih ini bocil.
Siapa bilang mama kamu bakal bawa nasi kotak? Biasanya juga gitu. Aduh, mama masih lama gak sih? Laper banget nih. Aduh. Aha, untung udah nyetok si biru ini. Kentucky Crispy Chicken Nugget. Jadi gak usah khawatir. Ya, gak ada nasi. Aduh, gimana nih? Udah lapar banget juga. Beli nasi padang aja deh sama sambal ijo. Biar mirip Tamboy Kun. Oke, suruh pacar aku. Untung pacarku baik. Pintar, cerdas, rajin menabung, dan tidak sombong. Oke, karena nasi padangnya udah sampai rumah, mari kita menggoreng. Mari kita goreng Kentucky Crispy Chicken Nugget. Yeay, jadi deh. Hmm, enak banget. Mari makan. Kamu makan apa? Makan ini nih, nasi padang pakai Kentucky Crispy Chicken Nugget. Minta. Ini anak gak ada sopan-sopannya ih. Minta enggak? Nih, makan tuh semua. Kesel banget deh gua. Wah, pedas sekali, tapi enak. Rasain tuh, pasti lo gak kuat. Daniel. Rasain tuh. Lagi bernapas, sana-sana, jangan gangguin gue. Kayak sepupu lo tuh. Dasar kekapangan. Lihat aja nanti aku aduin mama. Akhirnya aku bisa makan dengan damai. Oh my god, Kentucky Crispy Chicken Nugget sama sambal hijau makannya nempel banget. Dagingnya tebal, jadi cocok gantiin ayam. Terus extra crispy, kriuk-kriuk di setiap suapan. Nyam-nyam-nyam, akhirnya aku kenyang juga. Damai sekali. Ini apa, Beb? Ah, itu sticky note, baby. Oh, dipakai buat apa? Itu buat tandanya yang penting, baby. Oh, gitu. Sepenting itu, Kak, aku dalam hidupmu, baby. Iya. Yeah. Iya gitu Dewi. Ada adik kelas tuh. Emang kenapa? Lo lihat aja nanti. Hei, siswa baru. Aduh, kenapa lagi nih kakak kelas? Ada apa ya kak? Kamu bawa uang kan? Duh, kakak kelas di sekolah ini kok pada suka malas sih. Memperherankannya. Maaf kak, gak ada. Oh iya? Sintas kamu. Gak ada kak, gak ada. Mempersakitkannya. Miskin amat sini anak. Kan aku udah bilang kak, aku gak punya uang. Sintas kamu, sebagai gantinya besok kamu harus bawain aku makanan yang terenak. Ya, karena kamu gak punya uang. Kok gitu sih kak? Kamu gak mau. Baik kak. Bagus, sana pergi. Di kelas. Marvel, aku dipalakin lagi. Kok bisa? Bukannya mereka udah tobat ya? Kakeknya beda orang lagi, mempermalaskannya. Waduh, ini sekolah apa sih? Kok kayak pasar, pakai malaki-malaki segala? Mungkin sekolah ini bekas kuburan, jadi banyak kakek yang suka malak. Hubungannya apa, Chan? Nggak ada. Terus gimana? Kamu kasih dia uang? Enggak, karena memang aku nggak bawa uang. Aku cuma bawa emas batangan. Dia besok lagi aku buat bawa makanan. Karena aku nggak punya uang. Mempermalaskannya dan mempersedihkannya. Ya udah, kamu bawa aja. Nasib aku kok begini ya, mempercingkilkannya. Keesokan harinya di rumah. Ada sekarang jam berapa? Aduh, aku telat. Ma, aku pergi ya, Ma. Di jalan. Astaga, Dragon, aku lupa bawa bekal. Gimana nih? Aku bawa Kentucky single sauce mini aja. Pasti tuh kakak kelas suka. Mana tuh siswa kemarin? Kok belum muncul ya? Nah, itu dia orangnya. Hei, bocah sini. Mana sini yang gue suruh kemarin? Ini, Kak. Loh, kok bukan bekal? Maaf, Kak. Tadi aku terlambat bangun. Alasan. Awas ya kalau ini nggak enak.
Oh my god, enak banget. Ternyata Kenzel single sosis mini ini enaknya beda ya. Kenzel pasti digigit beda sama sosis yang lain. Tekstur dan kulitnya juga kenyal. Ini sih enak buat bagi-bagi. Karena sosisnya ada 4 dalam 1 pack. Dari cobain deh. Enak banget. Dimakan dingin juga enak. Enak kan? Enak ya? Iya enak banget. Bu Tuti. Masuk kelas. Makasih ya Bu Tuti udah nolongin saya. Akhir-akhir ini saya sering dipalakin, memperdengkelkannya. Iya nak, lain kali kamu hati-hati ya. BTW, sosisnya masih ada kan? Saya minta 10 ya. Astaga Daragon, akhirnya aku bisa menikmati Kenzel single sosis mini ini. Mari kita makan. Guru dan kakak kelas sama aja, sama-sama tukang palak. Mati. Bu Tuti gak masuk. Yes, guys, ngedrakor yuk. Ayo. 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 Ih, lo tuh gak diajak, lo bukan circle kita. Ih, lagian kamu kenapa nyaut sih? Gue juga mau nonton, Liz. Lo tau sendiri kan mereka. Beberapa menit kemudian. Ih, kok dia tega banget sih? Iya, padahal gue udah sedang banget. Mereka udah sama-sama. Gak ketabak banget sih nih, drakor. Iya, air mata gue gak tertahankan. Ide, lebay amat sih nonton gitu doang nangis. Aduh, kok kayak ada suara Kunti di Helen yang ngomong ya? Tapi gak ada orangnya. Maksudnya Kuntinya. Kunti di Helen, maksud lo apa? Lo nyinggung gue ya? Ups, merasa ya? Terus siapa yang berkatain Kunti di Helen? Cuma gue ya yang di Helen di sini. Aduh guys, udah guys. Udah, Meg, lawanmu gak sepadan. Dia terlalu lemah. Dimas? Wah, kurang aja nih si Dimas. Nih, makan. Enak banget. Rasa stroberinya seger. Dan bikin mata melek. Lo kasih dia apa, Wati? Oh, itu Cimory Yogurt Squid Strawberry. Ngemil enak 10.000. No worry, cuma 120 kalori. Ih, Lilis makan apa tuh? Kayaknya enak, rempah. Ah, Lilis. Dewi. Ya, I'm sure. Gini ya kalau kalian, kalau ibu gak datang. Apaan tuh, Bu? Damai sekali. Yuk, lanjut drakor, guys. Lu aja deh, Mek. Ngemil no worry, cuma Cimory dan cuma 120 kalori. Cimory squeeze-nya aku beli di Alfamart ya. Udah, Mek, gak apa-apa. Gak usah dipikirin. Lihat ini dia ngepost langsung sama selingkuhannya. Lihat. Mana sini, coba lihat mukanya. Gak boleh ngehina. Enggak. Ada apa sih? Itu kan pacar lo, Mek. Iya, dia selingkuh. Itu selingkuhannya? Iya. Coba lihat. Ini orang. Mek. Siapa sih yang lebar kertas? Lo ya? Bukan gue. Tuh, Semikenti. Dia kan ratu kurang kerjaan di kelas ini. Aduh, gue lagi. Gue dari tadi diam ya. Ih, ngambek. Iya, apaan sih? Siapa juga yang ngambek? Sotoy banget sih jadi orang. Lah, tuh tadi ngambek. Ih, gak ada ya. Jadi siapa nih yang ngelempar kertas? Tanya aja sama rumput yang bergoyang. Papa. Selamat hari ayah. Ini buat papa. Wah. Tunggu. Dari mana adik dapat uang sebanyak ini? Dikasih teman sama om-om yang ada di gang sebelah, Pa. Betul, dari teman sama om-om yang ada di gang sebelah itu. Iya, Pa. Benar. Ada apa tuh? Oke. Besok papa datangin teman sama om-om yang kasih kamu uang ini di gang sebelah. Papa mau tanya apa benar kamu dikasih uang ini. Mampus, dimarin papa loh. Enggak, Pa. Aku ambil di tasnya Bu Guru. Hah? Ada yang nyuri? Iya, Pa. Astaga, kalau begitu kenapa segini doang? Dikit banget tahu adek, nggak bisa dibeliin mobil ini. Kamu harusnya ambil lebih banyak, berjuta-juta. Kalau perlu bermiliar-miliar, kayak koruptor. Aduh adek,
Kamu ini gak berpengalaman ya, kayak papa. Hah? Jadi papaku seorang koruptor? Ini gak mungkin. Di mana dia menyimpan uangnya? Jadi totalnya berapa, Mbak? Saya bentar ya, Bu. Saya scan dulu. Apanya? Barang ibu dong, masa barang saya? Tit. Oh. Tit. Ma, aku mau ini, Ma. Enggak ada. Itu isinya sedikit. Gak mau. Pokoknya aku mau ini. Ini anak dibilangin. Itu tidak dijual. Tapi kan disimpan di sini kalau tidak dijual sih. Iya juga ya. Itu cuma pajangan doang. Gak mau, aku pokoknya mau ini. Ya Allah. Itu tidak dijual kan, Mbak? Itu tidak dijual kan? Iya deh, itu tidak dijual. Astaga, lo. Kasarnya kok tumben bilang tidak dijual. Biasanya dia bilang dijual. Mencurigakan. Kamu siapa? Kamu pasti bukan kasir di sini kan? Iya, kamu siapa? Kalau aku ada sama ibu ngomong gitu sih, ibu menyakiti ginjal saya, emang susah hati saya. Saya kasir di sini, Bu. Tidak, kamu orang seorang kasir sejati tidak bakalan bilang seperti itu. Tapi kamu memperbilangkannya. Kamu siapa? Bilang. Aku memang bukan kasir di sini. Aku adalah Meninya Tapasya demi dewa. Oh, dasar nenek-nenek jahat, beraninya mengganggu Ica. Damai sekali. Lihat ya, Dimas, gue habis dibeliin kacamata sama cowokku. Wah, bagus banget. Aduh, orang itu ke sekolah bawa alat sekolah kayak pulpen, buku, bukan bawa kacamata. Lilis, dia kenapa sih? Gak tahu ih. Lihat deh kalau gue pakai gimana? Keren banget nih. Coba gue pakai ya. Ke sekolah itu buat belajar, bukan buat gaya-gayaan. Pakai bawa kacamata segala. Dia kenapa sih? Gak tahu ih. Lu ngomongin kita. Dimas, us. Ini males banget ngomongin lu semua. Lilis, sudah. Waduh, gak bisa dibiarin, Roti. Udah, gak usah didengerin. Ya, abis. Dimas, lu bawa parfum gak? Iya, aku bawa nih. Gue minta dikit ya, soalnya parfum gue udah abis. Oh iya, nih, pakai ya. Thank you, Dusty. Duh, siapa sih ini pakai parfum siang-siang? Orang ada masalah apa sih? Aduh, kalau bau ya bau aja, gak usah ditutupin pakai parfum. Tambah bau. Ih, apaan sih tuh orang? Dimas, fotoin gue dong. Oh iya, 1, 2, 3. Nih. Ih, jelek banget kayak babi. Ulang. Jelek mah jelek aja. Kamera juga tahu kali objek mana yang jelek atau enggak. Hei, Kunti Behelan, maksud lo apa? Maksud lo apa juga bilangin gue kayak gitu? Lah, emang lo Kunti Behelan kok? Wah, gue aduin ke guru BK lo ya. Laporin aja, gak takut. Oke, udah guys, udah. Kalian kok jadi ribut gini sih? Dia yang mulai duluan mati, gue udah sabar ya dari tadi. Udah tenang. Kalian jangan emosi. Tenang. Kalau gak ada mati, udah gue bejek tuh Kunti. Harum banget. Lu bawa Scarlet lu, Mac? Bawa dong, masa gak bawa? Orang itu ke sekolah bawa pulpen sama buku, bukan bawa alat kecantikan. Dia tuh kenapa sih, Dimas? Emosi gue lama-lama. Udah, Mac, gak usah didengerin. Lihat deh, Dimas, serum dan body lotion Scarlet ini mampu mencerahkan dan melembabkan kulit. Ini before-nya, ini after-nya. Terlihat lebih cerah, kan? Iya, gue tahu kok, Mac. Kalau udah itu, hitam aja, gak usah dicerah-cerahin. Gak cocok, wah, gak bisa dibiarin. Oh! Mantap, Mac. Damai sekali uang-uang gue, kulit-kulit gue. Masa lo yang ngatur sih? Lo kenapa sih, Mek? Lo lagi ngeliatin apa? Gue? Bukan, pas apa yang luar sana. Ya iyalah lu. Aku cuma mau bilang. Apa yang ngomong? Kamu bisu ya? Megianti. Ngomong bangke. Aku cuma mau bilang. Lo marah sama gue. Kita masih bestian kan? Kita masih bestian kan? Soalnya lo diam terus nggak ngajakin gue ngomong. Meg, kita baru ngomong ya 10 menit yang lalu. Iya ya. Sini masuk, sudah giliran kita, ayo. Ya. Siang selamat.
Masuk silakan. Ya, silakan duduk. Oh, iya, iya. Keluhannya apa, Bu? Bukan saya yang sakit. Bukan, bukan. Anak saya. Oh. Halo, namanya siapa? Dokter tanya. Mikianti. Oke, Mikianti. Mikianti, keluhannya apa? Dokternya bertanya sama kamu. Dia kalau malam dok pusing kepalanya sampai makan piring sama baskom. Wah, luar biasa ya anaknya. Pernah mual sebelumnya? Pernah, tidak kau muntah. Oke. Muntahnya encer atau kental? Kamu yang muntah, masa mama yang tahu itu muntahmu encer atau kental? Kental. Oke, sudah berapa hari merasa pusing? Ini anakku jadi bisu begini. Seminggu, dok. Oke, itu piring sama baskom yang kamu makan habis atau enggak? Sunti mati saja ini, dok. Emosi aku lama-lama. Dia yang sakit, saya yang repot. Dasar anak pungut. Aduh, tempat dudukku di mana sih? Permisi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Kamu nyanyi. Iya, Bu. Saya nanya. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Biar aku kasih tahu ya. Aku nggak tahu di mana tempat duduk aku. Boleh saya coba lihat tiketnya, Bu? Kamu nyanyi. Biar aku carikan ya. Ini. Makasih, Bu. Apaan sih ini, Bu Ibu? Nggak jelas banget. Oh, kursinya di sebelah sana, Bu. Mau saya antarin? Kamu nyanyi. Aku mau diantarin, masa enggak sih? Kamu mau makan gaji buta nanti? Baik, Bu. Mari. Aduh, udah gak jelas. Ngeselin lagi nih, Bu Ibu. Kamu nyanyi. Beberapa saat kemudian. Nah, di sebelah sini, Bu. Oh, oke, makasih. Aduh, ini tiketnya. Mau saya bantuin, Bu? Kamu nyanyi. Aku mau dibantuin. Aku kasih tahu ya. Oh! Rame sekali emosi aku lama-lama. Jangan lupa join live ya. Kamu nyanyi.